Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anggara Siri. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah kehamilan dengan sistem kalender untuk wanita dengan siklus haid yang teratur. Cara mencegah kehamilan diperlukan bagi pasangan suami istri yang ingin menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran putra-putrinya. Kali ini kita membahas metode ritmik atau lebih populer disebut metode kalender sebagai cara mencegah kehamilan. Dengan metode kalender ini, cara mencegah kehamilan dilakukan dengan menghindari hubungan suami istri pada masa subur wanita. Lalu, bagaimana cara mengetahui masa subur wanita? Baiklah, kali ini kita pelajari cara mencegah kehamilan khusus untuk wanita dengan siklus haid yang teratur. Yuk kita ikuti. Oke pemirsa, langkah pertama kita siapkan kalender dan tentu saja spidol. Oke, kemudian tandai tanggal haid terakhir Anda. Misalnya kita contohkan tanggal 1. Kita lingkari. Oke. Nah, untuk wanita yang mempunyai siklus haid yang teratur, maka kita akan mudah menentukan tanggal haid yang akan datang. Misalnya siklus haid setiap 28 hari. Sehingga kita bisa menandai tanggal yang akan datang, yaitu tanggal 29. Oke. Adapun rumusan menentukan masa subur untuk wanita dengan haid teratur adalah sebagai berikut. Masa subur berlangsung 14 hari plus minus 1 dari haid berikutnya. Artinya 14 hari plus minus 1 dari tanggal 29. Artinya masa subur berlangsung pada hari ke-13 sampai hari ke-15 sebelum tanggal 29. Nah, berdasarkan rumusan ini, kita hitung mundur 14 hari dari tanggal 29. Yuk, kita hitung sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita lingkari tanggal 15. Oke, kita tandai juga tanggal 15 plus 1, yaitu tanggal 16. Demikian juga tanggal 15 min 1, yaitu tanggal 14. Oke. Nah, akhirnya ketemu masa subur tanggal 14, 15, dan 16. Untuk mencegah kehamilan dengan metode kalender, hindari berhubungan pada ketiga hari ini. Kita silang sama-sama ya. Kita hindari berhubungan pada ketiga hari ini. Kita silang. Oke. Demikian cara menghitung masa subur wanita dengan
siklus haid yang teratur sehingga kita bisa mencegah kehamilan dengan metode kalender ini. Demikianlah cara mencegah kehamilan dengan metode kalender bagi wanita dengan siklus haid yang teratur. Namun, tetap utamakan berkonsultasi dengan dokter atau bidan Anda. Ikuti terus video kami berikutnya tentang bagaimana cara mencegah kehamilan dengan metode kalender untuk wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Sampai jumpa.